Hello, Brad. Jadi ini masih video tentang restorasi Yamaha V80. Kali ini kita lagi masuk ini ya, proses pra-painting, yaitu ngerok-ngerokin cat lamanya untuk diganti sama cat baru. Kali ini saya pakai ini nih, bantuan pen remover PIP dari Avian ya. Baru coba juga sih produk ini. Kita tes dulu. Nanti ini aplikasinya gampang. Sesuai petunjuk aja, di sini ada produk PIP, aduk dulu, langsung sapukan pen remover pakai kuas agak tebal dan rata. Lalu tunggu 3 sampai 10 menit. Kalau udah ngelotok sendiri ya udah tinggal dikelotokin aja catnya. Kalau yang bagus sih catnya itu ngelotok sendiri ya. Kita cobain aja yuk langsung. Ini kemarin udah sedikit, tinggal dalam-dalamnya nih. Kita coba tes. Ini setelah dioles dan didiamkan 10 menit ya, kayak gini nih. Jadi responnya beda-beda. Untuk cat ori-ori gini, ngelotok gini enak. Nah, tapi untuk cat nggak tahu jenisnya apa ya, mungkin enamel kali ya. Harus dilakukan beberapa kali karena nggak langsung ngelotok. Tapi ini gampang sih kalau pakai kuas juga. Jadi kita langsung coba kelupasin aja ya satu persatu. Kalau kayak gini enak nih. Kalau untuk yang ori kayak gini udah ngangkat gini ya, kita gampang tinggal dikelotokin pakai scarf plastik juga bisa tuh ngangkat langsung. Jadi nggak akan bikin rusak permukaan si bahan ininya ya. Kita langsung kelupasin aja semuanya nih. Setelah dicokel-cokel pakai scrap, si part-partnya langsung aja cuci pakai air sabun. Jadi bersih kayak gini nih. Jadi kalau ada yang sedikit-sedikit kayak gini, bisa diberesin pakai sikat kawat atau pakai amplas. Jadi ini tinggal masuk proses pengamplasan, lalu udah bisa lanjut naik epoxy. Oke? Untuk prosesnya nanti di video selanjutnya ya. Go!